AS prihatin Iran kerja sama dengan Rusia, Korea Utara, Pakistan, dan Sri Lanka. Iran semakin mempererat hubungannya dengan Rusia saat Amerika Serikat, AS, dan Uni Eropa memberi ancaman akan mengucilkan Iran melalui sanksi. Iran baru saja menandatangani perjanjian kerja sama dengan Rusia pada Rabu, 24 April 2024. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Akbar Ahmadian, dan timpalannya dari Rusia, Nikolai Patrushev, menandatangani MOU di sela-sela forum keamanan di MOU St. Petersburg, Rusia, kemarin. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan, menyatakan keprihatinan AS mengenai kerja sama militer antara Iran, Rusia, dan Korea Utara. Ia menyatakan bahwa proposal pertahanan Rusia kepada Iran dan Korea Utara dapat semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik. Ia mengatakan usulan Rusia untuk mengirim senjata ke Iran dapat mengganggu kestabilan Timur Tengah. Ia mengancam Iran bahwa AS dan Uni Eropa akan meningkatkan sanksi ke Iran untuk mengucilkan negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.